Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-29 beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-29 Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Ada Aran Nusantara FC versus Bali United mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Selanjutnya PSIS Semarang versus Persis Solo mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Borneo FC dengan torehan 69 poin. Di posisi kedua ada Persib Bandung dengan torehan 54 poin. Di posisi ketiga ada Bali United dengan torehan 48 poin. Di posisi keempat Madura United dengan torehan 46 poin. Di posisi kelima ada PSIS Semarang dengan torehan 46 poin. Di posisi keenam ada Persik Kediri dengan torehan 43 poin. Di posisi ketujuh ada Dewa United dengan torehan 41 poin. Di posisi kedelapan ada Barito Putra dengan torehan 40 poin. Di posisi sembilan ada Persija Jakarta dengan torehan 38 poin. Di posisi 10 ada Persis Solo dengan torehan 38 poin. Di posisi 11 ada PSM Makassar dengan torehan 37 poin. Di posisi ke-12 ada Persebaya dengan torehan 36 poin. Di posisi ke-13 Ran Nusantara dengan torehan 33 poin. Di posisi ke-14 ada Persita Tangerang dengan torehan 31 poin. Di posisi ke-15 ada PSS Sleman dengan torehan 31 poin. Sedangkan dasar klasmen di posisi ke-16 ada Arema FC dengan torehan 31 poin. Di posisi ke-17 ada Bayangkara FC dengan torehan 19 poin. Di posisi ke-18 ada Persikabo dengan torehan 17 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 21 gol. Di posisi kedua ada Alex dari Dewa United dengan torehan 17 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Lil Pali dari Borneo FC dengan 17 assist. Di posisi kedua Adam Sidoro dari Persis Solo dengan 11 assist. Berikut ini daftar sekipar dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2023-2024. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-29 hari sebelumnya. Persita Tangerang menang 4-3 versus Arema FC. Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 versus Madura United. PSS Sleman kalah 0-1 versus Borneo FC. Persikabo kalah 1-3 versus Persib Bandung. Barito Putra menang 3-1 versus PSM Makassar. Persija Jakarta menang 2-0 versus Persik Kediri. Bayangkara FC kalah 2-3 versus Dewa United. Berikut ini
Jadwal lengkap dari Liga 1 musim 2023-2024. Pekan ke-30. Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Ada Dewa United versus Persita Tangerang mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Berikutnya ada Arema FC versus Persebaya Surabaya mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dari Liga 1 musim 2023-2024, pekan ke-30, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Ada Persi Kediri versus Persikabo mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Berikutnya Persi Bandung versus Bayangkara FC mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024, pekan ke-30, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Ada PSM Makassar versus Borneo FC mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Selanjutnya ada Madura United versus PS Sleman mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Berikutnya ada Barito Putra versus PSIS Semarang mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dari Liga 1 musim 2023-2024, pekan ke-30, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Ada Persis Solo versus Ran Nusantara FC mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Berikutnya ada Bali United versus Persija Jakarta mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.